Oke, gimana Pak Asraf kabarnya? Baik-baik. Oke, Pak Asraf, ini aku dengar Pak Asraf ini ternyata punya banyak koleksi, kolektor lah istilahnya. Oke, kalau boleh tahu nih Pak, kecil-kecilan. Kalau boleh tahu koleksinya ini sejak tahun berapa sih Pak? Koleksi sejak tahun berapa ya? Mungkin 90-an lah, 90 awal. Awal berarti kalau sekarang itu sudah 20 hampir 30 tahun. Benar hampir 30 tahun. Jadi mulai Bapak kenal New 21 Watch ini sejak kapan? Sejak 2000 berapa ya? 8 ya? 2000 ya, sekitar 2008-2009 lah. Iya. 2008-2009 sudah bersama New 21 Watch. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, kan udah lama nih, udah 30 tahun. Kenapa sih akhirnya memilih toko ini menjadi salah satu tempat yang setia Bapak gitu ya datengin? Kenapa alasannya? Kenapa kan banyak toko nih? Kenapa memilih ini? Ya, koleksinya lengkap, servisnya juga oke banget. Iya. Kalau boleh tahu, brand favorit Bapak apa nih? Saya sih di sini paling banyak Rolex ya. Nah, coba boleh dong Pak dipamerin sekarang jamnya ini. Oh, nggak dipakai, lagi nggak dipakai. Oke, ini jadi salah satu kesayangan ya yang dipakai sekarang nih. Boleh dong, nih, boleh tahu dikasih lihat. Kenapa suka banget? Oh, karena matching. Karena matching. Oke, ini udah berapa lama nih Pak? Ini 3 tahun lah. Iya. Yeah. Oke, baik. Bapak bisa dapetin promo spesial hari ini kalau mungkin belanja. Oke, thank you Bapak. Setia dari New 21 Watch. Nah, kita ngobrol-ngobrol dulu. Halo, boleh kenalan Mas dengan kakak siapa nih? Saya Felix. Kak Felix dan Kak Vinira. Kak Vinira. Oke, aku tadi dapat bocoran kalau Kak Felix ini ternyata adalah pelanggan lama. Kalau boleh tahu, sejak kapan sih berlangganan barengan sama New 21 Watch? Sebenarnya bukan gue sih yang pengalaman lama tuh bokap nyokap. Nah, sejak tahun berapa nih bokap nyokap dulu nih? Pertama kali beli 2002. 2002, jadi udah 2000-an awal ya. Nah, selama ini kalau boleh tahu kenapa sih milih New 21 Watch? Ini kan katanya udah ya dulu pernah sering banget belanja, terus agak-agak off, terus akhirnya sekarang balik lagi nih. Kenapa milih nih? Kenapa milih kita di sini? Dulu kan 21 kan ada ini Plaza Senayan. Pindah ke sini tuh udah enggak pernah main ke sini lagi. Jadi pas waktu itu nyari-nyari jam, ada temen ke Blok M. Pas saya lihat ada 21 ya, saya beli 21 lagi. Kenapa milih? Mungkin dari kualitasnya, harganya, atau ada apanya nih? Kenapa? Banyak bonusnya kali. Banyak bonusnya, oke. Nah kalau boleh tahu nih, mungkin yang sekarang koleksi yang udah dipunya nih ada berapa? Berapa nih kalau boleh tahu? Aduh, jangan. Jangan, bahaya ya. Ada banyak, ratusan kayaknya ya. Tapi kalau boleh tahu nih, salah satu brand favorit banget dari Kak Felix? Patek. Kalau kakak ada? Rolex sih Mas. Oke. Nah kira-kira adalah brand favorit Anda? Ya udah, nanti kesana minta diskon ya. Thank you. Ya dari New 21 Watch, kenalan dulu dong dengan tante siapa? Ahung. Oke, tante Ahung kalau boleh tahu ini kan ini baru beli. Oh, baru beli 2 hari yang lalu. Boleh kasih tahu ini apa nih yang dibeli kemarin? Datejust 31 ya. Oke, kalau boleh tahu nih tante sejak kapan sih langganan di New 21 Watch ini kalau boleh tahu? Baru sekali ini. Terus kalau boleh tahu koleksinya udah ada berapa? Enggak koleksi lah, cuma ada 1-2 aja. Tapi 1-2 udah bisa beli mobil ya. Oke, ini kenapa milih yang seri ini tante? Suka aja, soalnya kalau ini kalau dipakai nggak terlalu nyolok. Jadi bawa mobil atau bisa sehari-hari. Jadi bawa mobil apa nggak terlalu ngeri. Oke, ini emang pilihan tante sendiri atau mungkin dibantu sama tim? Saya suka begini. Oke, memang saya datang sini mau cari yang ini. Mantap, oke terima kasih tante ya.
bersama dengan keempat wanita cantik. Kita mau kenalan dulu dengan siapa yang di sebelah kanan saya. Nana. Coba. So. Saya Iren. Halo, saya Dewi. Kak Dewi. Saya Guti. Oke, okay, Kak Guti. Nah, di sini sering belanja di sini? Almost sering. Almost sering ya. Anak Jaksel kali ya. Oke, okay. Kalau boleh tahu. Ini udah punya koleksi berapa aja nih? Di rumah. Not much, but this is the trusted store that we have right now. Oke. Okay. Semuanya tidak mau membuka rahasia ada berapa banyak koleksinya. Oke, okay, kalau gitu ini kan ceritanya reopening nih. Boleh ke dong dikasih ucapan selamat atau mungkin harapan-harapannya gitu. Silakan. Congratulations new 21 watch. All the best. Oke. Okay. Kita kenalan dulu, boleh tahu dengan Bapak siapa? Pak Wanto. Pak Wanto, Bapak Wanto kalau boleh tahu sudah kenalan sama New 21 Watts ini sejak tahun berapa, Pak? Sebenarnya kalau di toko ini tahun 2012-an ya, tapi sama si ini udah lama kenal gitu. Sejak tahun 2012, nah jadi Bapak sendiri kalau udah langganan berarti suka banget sama jam. Kalau boleh tahu nih Pak, bocoran di rumah ada berapa nih Pak koleksinya? Wah, kalau di rumah sih nggak banyak ya. Cuman sering tuker-tuker aja. Nggak banyak tapi bisa dapat mobil. Dapat tuker mobil. Pak, ini kenapa memilih New 21 Watts? Kenapa mempercayakan New 21 Watts sebagai salah satu toko favorit Bapak? Ya, terutama memang pelayanannya bagus ya. Dan saya kalau nongkrong di sini lama juga nggak dimarahin, malah dibikinin kopi gitu. Kita nyaman, udah kayak rumah, jadi ngobrol soal jam, sampai jam berapapun dilayanin ya Pak ya. Oke, baik. Kalau boleh tahu brand favorit Bapak? GMT Master. Ini sekarang mau lihat-lihat nih bareng sama istri? Oh, boleh borong lagi? Silakan Pak ya. Terima kasih. Siapa? Leo. Bapak Leo. Nah, Pak Leo, ini Bapak ini suka banget sama jam? Ya, suka hobi jam, mencintai jam. Ya, mencintai jam. Kalau boleh tahu nih, Pak, sudah mulai jadi kolektor-kolektor atau suka koleksi ngumpulin ini sejak tahun berapa nih, Pak? Dari dulu ya, udah koleksi, jadi nggak lihat jam mewah, high end, middle atau low. Yang penting unik, bagian dari inspirasi jam tangan. Oke, okay. Nah kalau boleh tahu kenapa Bapak milih New 21 Watts? Loyal customer. Loyal customer, emang enak banget ya belanja di sini ya? Enak, gampang, tukar tambah, beli baru, repair, after sales service, pelayanannya. Kalau boleh tahu nih Pak, boleh dong diliatin lagi pakai tangan apa sih Pak? Boleh, kita shoot Pak, boleh dipamerin dong. Ini seri apa nih Pak? Rispera. Kenapa Bapak pilih jam ini waktu itu? Oh, the best. Seni artnya bagus, ya kan? Ukurannya cocok, memang lagi tren, rubber juga, pakainya juga elastis. Inilah kesukaannya. Oke, ini salah satu. Berarti gayanya Bapak itu lewat dari jam tangan ini memang sesuai dengan jiwanya juga ya, milihnya ya, nggak sembarang jam dibeli gitu ya, Pak. Oke, terima kasih Pak Leo. Boleh lihat-lihat juga koleksi kita, barangkali ada yang nyangkut di hati Bapak. Terima kasih, Pak. Udah mulai sejak kapan sih, Mas? Dengan Mas siapa? Saya Randy. Randy, sejak kapan udah kenal New 21 Watts? Waduh, lama banget ya. Oke, kenapa sih milih New 21 Watts sebagai salah satu tempat favorit? Kenapa ya? Orangnya baik-baik. Iya. Yeah. Boleh dong dipamerin ini lagi pakai jam tangan apa dan kenapa dulu milih jam tangan yang ini. Boleh dong dilihat, kita liatin.
mereknya Zin, jam dari Jerman. Suka aja nggak? Salah satu brand favorit? Baik, terima kasih ya ngobrol-ngobrol yang masih jangan lupa dibungkus ya. Dengan kakak siapa? Kak Vivi, Kak Vivi boleh tahu sudah mempercayakan di New 21 Watch sejak tahun berapa? Udah berapa lama? 2 tahunan ya? 2 tahunan, emang sekarang ini memang suka banget sama jam tangan dan kira-kira jam tangan yang dipilih itu memang modelnya kayak apa sih? Punya kriteria seperti apa sih biasanya? Yang klasik sih, yang harga, sorry yang mereknya juga disukain banyak orang. Kalau disukain banyak orang sepertinya suka tukar tambah atau mungkin apa nih biasanya? Kalau mau tukar tambah atau mau jual lagi, gampang. Nah, kenapa milih New 21 Watch sebagai salah satu toko pilihan mungkin? Modelnya banyak, terus harganya oke. Barangnya lengkap sih, kayak boxnya segala macam gitu. Terus jujur. Jujur, itu salah satu ya poin utama yang disukain Kak Vivi. Boleh tahu dong, dikasih tauin lagi pakai apa sekarang? Boleh? Boleh dong, kasih tau gak apa-apa dong. Enggak dipegang. Ini boleh tahu serinya apa? Boleh tahu sama Kak Vivi dulu baru suami, nanti gantian. Rolex Jazz ya. Ini baru atau tahun berapa nih pakai ini? Oh, pakainya. Oh, tahunnya sih 2015 atau 16 gitu. Urusan ya, berarti enggak lama-lama banget ya. Kenapa pilih? Boleh kasih tahu dong, nanti kita mau kita shoot juga nih. Kenapa pilih yang ini? Soalnya modelnya klasik. Jadi salah satu pilihan kenapa memilih seri Rolex ini. Kalau suami, couple jangan-jangan, bukan? Oke, couple yang sekarang dipakai ya. Karena memang couple dan klasik aja jadi suka seperti itu. Oke, terima kasih Kak Vivi. Eh, kalau boleh tahu tadi belanja apa atau lagi ngelakuin apa nih? Lagi galau. Lagi mikir ya, semoga nanti pulang kepikiran terus akhirnya beli. Oke, terima kasih Kak Vivi ya. Hati-hati di jalan. Berkenalan dengan bapak siapa? Jeffrey. Bapak Jeffrey tinggal di mana? Cinere. Nere. Pak Jeffrey ini lumayan jauh, udah jadi Nere kesini ya Pak ya. Ini kenapa Bapak memilih New 21 Watch sih? Ya udah kenal udah cukup lama lah, jadi kalau ada apa-apa pasti kesini. Udah kenal cukup lama, sejak tahun berapa? Ya udah lama lah. Udah lama, kayaknya setelah waktu berdiri nih tahun 89 dah Bapak beliau udah di sini nih. Kalau mulai tahu nih Pak, biasanya pilihan jam tangan seperti apa sih yang dipilih sama Bapak Jeffrey? Ya, kalau saya tuh sukanya yang vintage, jadi yang udah keluaran tahun-tahun lama lah. Itu menjadi salah satu pilihan ya. Dan kalau boleh tahu, coba dong ditunjukin lagi pakai seri apa nih Pak? Iya, ini kalau boleh tahu seri apa nih Pak? Oh ini Rolex Red Submarine 1680. Tahun berapa nih Bapak pembeliannya? Tahun berapa? Tapi ini keluaran tahun 69. Wow, ini sudah sangat mahal sekali Pak sekarang ya Pak ya. Oke, kalau boleh tahu koleksi di rumah ada berapa nih Pak? Atau brand favorit, brand favorit Bapak? Ada beberapa lah, ada orang. Oke, baiklah. Kalau terima kasih Bapak Jeffrey ya. Sukses Pak, thank you. Aku mau ngobrol nih. Ini kan kakak siapa? Cherry. Cherry dan kakak? Rico. Dan Bapak siapa nih? Adiman. Pak Adiman, ini lagi ngobrolin jam apa nih? Bradley. Ini emang lagi mau beli jam. Kalau mau cari jam, mau beli jam biasanya ya apa sih yang dipilih? Mungkin mau gayanya apa atau mungkin ada spesifik khususnya? Biasa model dulu sih ya. Dari model, terus kita biasa sih aku pilih warnanya. Oke, gayanya yang seperti apa sih yang biasanya mas banget gitu? Gayanya mungkin yang agak... zaman dulu mungkin lebih ke kayak klasik gitu ya, udah klasik gitu, sama sporty gitu. Kenapa milih New 21 Watch sebagai salah satu toko langganan? Karena di sini semuanya terjamin. Iya, dari kualitas, apa dia punya original ya kan, original, semuanya terjamin lah. Mantap banget ya kalau belanja di sini ya. Oke, kalau boleh tahu, ini di rumah mungkin udah ada berapa koleksi atau ada brand terfavoritnya apa nih Mas? So far sih belum mulai koleksi jam sih. Ini ada brand-brand yang paling disukain gak? Saya lihat brand ini bagus. Yeah.
satu pilihan yang bagus ya. Oke, terima kasih. Selamat dipilih-pilih lagi, semoga di